Halo para netizen, balik lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya mau menerawang Bang Billy. Oke. Yang diisukan mau menikah dengan Maria Fania. Nah, bagaimana dengan perasaan Memes Prameswari yang lagi berada ya di luar negeri? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Bagaimana perasaan Memes Prameswari mendengar isu bahwa Bang Billy ya mau menikah dengan Maria Fania? Nah, adakah rasa cinta antara Bang Billy dengan Maria Fania ini? Padahal dulu saya pernah menerawang hal ini ya. Nah, buat yang request kita terawang lagi lah, oke? Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Queen of Wands. Kita lihat di sini. Ada ratu yang memegang satu buah ya tongkat dan satu buah bunga. Saya melihat dengan mata batin saya ya, selain ya kolek-kolek bareng antara Bang Billy dan Maria Fania, oke? Ternyata Maria Fania ini baper. Diperlakukan romantis ya oleh Bang Billy. Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Seven of Pentacle. Kita lihat di sini. Ada pria yang melihat 7 buah koin. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, oke? Nah, Bang Billy ya tak punya rasa dengan Maria Fania. Oke? Hanya rasa suka. Hanya rasa suka melihat para Spania yang cantik ya dan seksi ya. Tapi Bang Billy ya menganggap ini dengan Maria ini hanya konten. Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Three of Pentacle. Kita lihat di sini. Ada seseorang yang memahat dinding dan ada orang yang melihatnya dan ada 3 koin di atas orang ini. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Karena banyaknya ya viewer ya, banyak orang yang suka dengan konten Bang Billy bersama Maria Fania, sehingga ya banyak para ya fansnya yang mendoakan Bang Billy dengan Maria Fania. Tapi ya tentunya itu hanya isu. Oke, itu hanya isu. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Memes Prameswari yang lagi di luar negeri mendengar berita bahwa Bang Billy mau menikah dengan Maria Fania? Kartu keempat yang keluar adalah Jageman. Kita lihat di sini ada orang-orang yang berdoa, ada tsunami yang mau datang, dan ada malaikat yang meniupkan trompet. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, para fans Bilmes, nggak perlu takut ya. Para fans Bilmes ya teruslah berdoa agar Memes dan Bang Billy ini ya dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kartu kelima yang keluar adalah Two of Swords. Kita lihat di sini, ada seseorang yang matanya tertutup dan ada tameng ya. Tameng berbentuk 2 buah pedang di depannya. Saya melihat dengan mata batin saya ya, Memes ya tak mau peduli dengan berita-berita miring di luar sana. Memes seperti ya memberi tameng, memberi penghalang dan tak mau mendengarkan berita tersebut. Kartu terakhir yang keluar adalah Strength. Kita lihat di sini, ada ratu yang di atas kepalanya ada lambang keabadian dan dia menjendakkan seekor singa. Saya melihat dengan mata batin saya ya, Memes ya percaya ke Bang Billy. Percaya ke Bang Billy dan Memes punya hati ke Bang Billy. Walaupun Memes tahu ya Bang Billy ini ya sedikit playboy ya. Tapi Memes mencoba untuk ya merubah Bang Billy menjadi lebih baik. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Bagaimana hubungan Bang Billy ke Memes Prameswari ke depannya? Kita tahu Bang Billy memberikan hadiah ke Mama Ai ya sebelum mereka pergi ke luar negeri. Dan Bang Billy pesan ke Memes jangan lama-lama karena Bang Billy kangen. Nah, kita buka lagi. Kartu ketujuh yang keluar adalah King of Pentacle. Kita lihat di sini ada raja yang memegang 1 buah koin. Oke, raja ini adalah lambang kemakmuran. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Bang Billy ya harus sedikit lebih tegas jika mau membersamai Memes, ya. Bang Billy kan sudah dewasa ya, umurnya sudah kepala 3, oke? Kepala 3 atau masih 2 ya? Nah, boleh komen di kolom komentar. Dan Bang Billy ini sudah makmur, sudah layaknya sudah pantas untuk berumah tangga. Kartu ke-8 yang keluar adalah Eight of Cups. Kita lihat di sini, ada seseorang yang mencari 1 cup yang hilang, oke? Dan ada bulan yang melihatnya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Nah, apalagi yang dicari Bang Billy? Apalagi yang dicari Bang Billy? Nah,
Memes sudah ada di depan mata. Memes ini hanya menunggu. Bang Billy lebih tegas dengan hubungan mereka. Kartu terakhir yang keluar adalah Kenaik Oxford. Kita lihat di sini ada kesatria yang berjuang ya, yang sedang berperang dan mengangkat satu buah pedang. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Bang Billy harus cepat ya, harus cepat merangkul Memes, bersamai Memes ya. Karena kalau tidak cepat nantinya Bang Billy harus penuh perjuangan mendapatkan Memes Prameswari. Padahal hati Memes ya sudah buat Bang Billy. Sudah ada Bang Billy di hati Memes. Dan Memes sudah sangat sayang ke Bang Billy. Memes mau merubah Bang Billy ya. Yang dicap playboy ya, Memes mau berubah Bang Billy ya, agar orang-orang tak mengecap Bang Billy seperti itu lagi. Nah, untuk berita dengan Maria Fania ya, Memes tak mau mendengar hal itu. Memes seperti menaruh ya tameng. Oke, untuk berita-berita seperti itu. Jad geman, tapi ya, tapi para fans Filmes sangat was-was dengan kedekatan Bang Billy dengan Fania ini. Tapi ini dilakukan Bang Billy karena banyak orang-orang yang menyukai konten Bang Billy dengan Maria ini. Makanya, oke, Bang Billy di sini saya lihat hanya profesional. Hanya profesional kontennya dengan Maria Fania, tak punya rasa. Tak punya rasa apa-apa ke Maria Fania. Hanya rasa suka karena melihat sosok Fania yang ya cantik dan seksi. Tapi tak ada rasa ingin memiliki. Saya lihat di sini Queen of Wands, tapi Fania di sini baper. Oke, meskipun ya wacananya hanya konten-konten, Maria di sini baper karena Bang Billy memperlakukannya begitu romantis, ya. Semua cewek pasti seperti itu, akan baper jika diperlakukan romantis oleh lawan jenisnya. Nah, itu saja kita doakan semoga Bang Billy ya bisa memilih yang terbaik ya. Antara Maria Fania dan Memes Prameswari, kalian pilih siapa? Boleh komen di kolom komentar. Nah, itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin.